pasangan mungkin sekarang? Ya. Termasuk pasangan sekarang mungkin? Apa? Aman. Oh, apa? Syuting ini saya belum punya pasangan. Oh, belum. Kedekatan sama Rino gimana, Kak? Ya, ya dekat. Kita berkenalan, berkawan baik. Didoain aja sih, mudah-mudahan ya. Sudah berapa lama dengan Rino dan masih, awal mulanya masih dengan baru menjajak aja lah. Tapi belum resmi ya, Kak. Belum resmi, Kak Icel. Tapi kelihatannya bucin, Kak. Mesti, maksudnya dua-duanya ya, bukan siapapun lah, kan mesti kan dua-dua umur, jadi emang ya lebih bijak lah gitu kita juga. Nah, beda umurnya berapa tahun dalam Rino? 8 tahun. Ya, tapi menarik. Tapi doi sosoknya seperti apa sih, Kak? Nanti deh kalau misalnya kapan-kapan pas ketemu ya, kenal. Jadi kenal sama Gempi belum sih? Kenal tapi ya masih kayak gereja bareng. Lagi saya Gempi. Belum yakin dengan Rino apa yang menyebabkan? Bukan enggak yakin, cuman kan kalau sok pede kan enggak enak. Ya kan kita semuanya ada proses. Tapi kan udah posting di IG juga bareng sama Rino juga. Udah kan kita juga sering bareng-bareng rame-rame menurut gue. Tadi saya menang prestasi Gempi juara 3 piano. Iya, Gempi menang piano. Harapan 3. Harapan 3. Itu gimana, Kak? Itu juga udah bangga banget. Karena dia kalau latihan suka nangis di rumah. Suka ribut dulu sama aku setiap latihan. Tapi makanya begitu dia menang harapan 3, terus dia melihat, dia bilang, mama yang juara 1 itu sehari latihan lagunya diulang 40 kali. Aku bilang, nah tuh, kamu sekali aja sehari kita berantem. Iya, sekarang dia latihan sendiri. Jadi emang mesti begitu, emang mesti diceburin. Terus jiwa kompetitifnya keluar, nah baru dia sekarang berproses sendiri. Ada bakat terjun di dunia entertain gitu gak sih, Kak? Harusnya ya, karena dia suka. Dan kemarin ikutan syuting di acaranya Pak Denny, ternyata keluar banget auranya, bawel banget. Jadi nanti kita lihat aja, tapi aku gak pernah paksa yang dia mau aja. Jadi sudah berapa lama sih kamu sendiri udah ada 6 bulan? Enggak ada ya, Bang. Dari banget makanya enggak bisa ngomong banyak-banyak. Lagi saya mengenai tentang kamu itu Sumpah Pemuda gimana sih? Ini kan hari Iya, 28 Oktober ya. Jadi buat mengingatkan kita aja sih untuk sebagai pemuda ya. Aku masih dihitung pemuda kan? Pemuda. Pemudi Indonesia untuk semangat untuk terus membawa semangatnya itu yang dari tahun kemarin sampai sekarang bisa dibawa untuk kita jadi lebih baik terus untuk saling bersatu buat Indonesia. Lagi saya mengenai kosmetik yang dicabut beberapanya itu bagaimana? Itu udah aman kok sebenarnya, dari awal udah aman dan kita udah menanggulangi dari pertama, kita bertanggung jawab dan itu cuma segelintir ya, cuma 3 SKU dari 900 biji gitu. Jadi ada sedikit informasinya tapi udah kita amanin semua dan kita mencoba untuk mendapatkan kepercayaan. Perkembangan bisnis gimana, Kak?